Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang brosur bimbel. Kali ini kita membuatnya dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini kita membuatnya dari versi-versi sebelumnya. Karena ini ada merupakan turunannya, jadi ada beberapa cara yang mungkin berbeda. Nanti kita akan bagikan filenya, stay tune, dan kita langsung pada pembahasannya. Oke, langkah pertama, silakan teman-teman dibuka dulu Microsoft Word-nya. Saya menggunakan Microsoft Word 2013. Setelah itu, buka di sini ya. Ini adalah file yang sudah saya siapkan. Adalah file dari template brosurnya ya, tapi dalam proses background atau lewatnya saja ya. Cara masuknya, teman-teman seperti ini. Jadi, contohkan saya ambilkan satu saja. Nanti untuk versi yang lainnya bisa lakukan dengan hal yang sama. Kita drag aja, seperti itu. Dan otomatis ini layoutnya sudah ada ya, teman-teman. Oke. Langkah pertama yang kita masukkan yaitu adalah gambarnya, teman-teman. Jadi kita buat dulu di sini di menu Insert, lalu ada Save, lalu kita pilih dan kita drag seperti ini. Jangan lupa ditekan Shift supaya bentuknya sempurna lingkarannya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat apa yang saya tekan di bagian bawah. Langkah pertama di bagian format aja ya. Jadi filenya itu kita defaultkan aja. Untuk warnanya warna abu dan untuk fill outline-nya yang ini kita pilih warna ungu. Untuk ketebalannya bisa masuk di dalam white ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita masukkan fill-nya yaitu picture dan kita pilih walk of line saja. Nah, kebetulan di sini yang kita gunakan yaitu adalah dari brosur bimbel. Nah, yang ini teman-teman, jadi kita pilih extract aja. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Klik insert. Di sini gambarnya distorsi ya. Cara merubahnya kita pilih menu crop ya, pada menu format kedua tinggal kita atur. Nah, jadi seperti ini teman-teman, cara memasukkan objek fotonya. Memang ini Microsoft Word ya, jadi tentu ada beberapa batasan karena pada dasarnya adalah pengolah angka, pengolah kata. Lanjut teman-teman, untuk gambar yang kedua yaitu kita tinggal copy aja dengan menggunakan control lalu di drag seperti itu. Outline-nya kita kasih menjadi warna putih dan kita perkecil aja seperti itu. Lalu kita ganti fill-nya sama menggunakan picture juga, masih yang tadi kita gunakan gambar anak kecil menggunakan kacamata. Masih distorsi ya, kita crop aja lalu kita ganti ininya teman-teman, kita lihat dulu ya. Nah, yang ini seperti yang tadi biar gambarnya tidak distorsi teman-teman. Yang ini lalu kita drag kembali dan disimpan. Nah, untuk yang dua yang ini ya, kita klik kanan lalu ada bring to front. Oke, sekali lagi kita bring to front sampai si objeknya itu ada di bagian depan, atau bring to front tag kita coba. Oh, ininya terambil teman-teman, jadi hanya ini saja ya, harusnya bring to front. Nah, seperti itu. Ini agak besar, kita kasih outline-nya dengan warna orange teman-teman. Iya, yang ini ya, begitu mudah sekali ketika kita menggunakan Microsoft Word untuk membuat brosur teman-teman. Outline-nya kita perbesar. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan lanjut di bagian sebelah kanan di sini ada header. Jadi untuk membuat brosur ini teman-teman harus menggunakan objek-objek di dalam sebuah shape ya. Ini kita grup dulu biar ketika diubah semuanya tetap seperti yang kita buat. Nah, ini insert aja lalu kita pilih ada text tool teman-teman. Di text tool ini kita drag. Nah, di sini format outline-nya ya, fill-nya dulu kita no fill aja. Kita masukkan dulu namanya adalah bimbel ya. Bimbel lanjut dengan hapsa. Nah, hapsa aja. Nah, memang di sini diperuntukannya untuk mengolah kata ya. Jadi kita pengaturannya di sini ada remove, lalu juga ada kasih satu. Di sini untuk nama font-nya di belakangnya kita menggunakan Charter One, teman-teman. Charter One. Lanjut kita kasih rata tengah dengan warna yang belakang warna ungu ya, ini bimbelnya ini warna ungu. Oke, sedangkan yang ini yang hapsa aja adalah warna orange. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, untuk headline tentunya harus huruf besar, namun di bagian hapsa ajanya kita kasih capital case ya. Nah, di sini kalau teman-teman tidak menggunakan tombol bisa memilih uppercase. Nah, di sini masih ada untuk space-nya, maka kita masuk pada menu home, lalu ada line spacing. Nah, di bagian single kita ganti menjadi exactly. Nah, kita coba dulu misalkan 6 aja, kita tekan oke. Nah, kalau 6 sangat rapat sekali ya. Kita coba ulangi di bagian add line. Nah, 6 seperti itu, coba kita kasih 25. Oke, kita okekan. Nah, sepertinya saat sedikit lagi ada home, ada line spacing. Ini tergantung dari teman-teman sendiri ya, berapa besar untuk titelnya. Lanjut kita enter aja ke bawah, di sini ada learning by doing ya, learning by doing ya. Oke, kalau yang ini learning by doing-nya kecil aja,
gunakan kurung kurawal kiri teman-teman seperti ini, tapi fontnya adalah Dancing Script sepertinya. Oke, okay. Oh ini sudah tidak ada fontnya, gunakan aja font dengan tipe script teman-teman, serif maksud saya. Ada cookies di sini, ada curgroot juga boleh. Nah, kita pilih ini aja. Oke, okay, yang ini, kalau yang ini kita line, jadi mainnya di line spacing ya. Ini bukan 28, tapi yang tadi misalkan 15 aja. Kita coba. Nah, ini berarti terambil. Tidak apa-apa, kalau terambil seperti ini kita bisa menggunakan teks yang berbeda ya. Oke, okay, yang ini kita coba duplikat aja dulu, nanti kita dibetulkan, gampang. Sekarang kita kasih outline dulu pada menu bimbelnya, teman-teman di sini. Jadi menu outline itu adanya ada menu format, terus ada di bagian teks. Nah, di sini ada, ini kan fill ya, terus kita masuk di bagian formatnya. Ada di bagian outline ya, outline itu ada di bagian effect teman-teman. Kita masuk di sini, kita masuk shadow aja dulu caranya ya. Kita masuk shadow absent. Nah, di bagian shadow absent pilih di bagian teksnya. Nah, di sini teman-teman ada. Nah, cuman di sini seperti yang teman-teman lihat ya, untuk solid bagian teks outline ya di bagian bawahnya. Jadi ketika kita tambahkan si bagian transparansinya, otomatis si objek tulisannya itu akan habis oleh outline-nya. Jadi ini ditambahkan tipis aja teman-teman. Ini satu seperti itu, tinggal masuk pada bagian shadow. Nah, di bagian shadow ini juga sama, dikasih dengan tanda putih ya. Lalu size-nya bisa diatur, bisa dilihat teman-teman di sini. Kita ambil 100% aja. Oke, okay. Cuman untuk transparansi dan blur-nya kita kosongkan aja. Jadi seolah-olah itu menambahkan dari outline-nya. Nah, di sini untuk angle-nya masih bisa diatur juga sama seperti itu, dan untuk distance-nya disesuaikan aja hingga sampai si objeknya itu terlihat menebal, teman-teman. Tambahkan di dalam PT-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada dua ya, ada outline dengan shadow dengan blur yang 0 PT dan juga transparansi yang 0. Nah, kalau seperti ini kita akan mudah untuk mengeditnya seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya untuk bagiannya, dan sekarang tinggal kita lanjut ke bagian membuatkan subhead ya. Di bawah ada subheadline, kita tambahkan aja di sini round corner ya, atau round rectangle, kita buat aja. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, okay. Untuk fill-nya kita bisa dikasih warna ungu saja dengan outline no outline. Kita klik kanan lalu ada add tag ya, kasih di sini namanya belajar terpadu. Nah, ini untuk teman-teman sendiri tinggal disesuaikan aja kondisi dari PAUD-nya ya, taman belajarnya atau bimbelnya seperti itu. Kita kasih nama fontnya, kita coba di Oswald teman-teman. Oh, ini belum terinstall ya. Arial aja, tidak apa-apa. Arial, enter, kasih bold dengan warna putih. Oke, okay. Dan yang ini kita kasih warna orange. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian headernya. Di bawah di sini kita kasih tulisan kembali teman-teman. Cara memberi tulisannya hampir sama saja dengan aplikasi biasa ketika Anda mengedit tulisan. Jadi kita masukkan aja dulu untuk lorem ipsumnya. Nah, seperti itu. Fontnya kita ganti teman-teman, sebentar. Oke, kita ambil aja. Jangan terlalu banyak. Coba kita di enter. Oke. Nah, kasih rata tengah aja, Ctrl E di bagian yang ini terlalu besar. Kontrol kurung kurawal kiri seperti itu, bagian tengahnya kasih dua baris aja. Nah, itu ya cara membetulkannya. Jadi kalau urusan teks sebenarnya lebih mudah daripada urusan dengan ini ya, dengan menggunakan aplikasi vektor seperti itu. Nah, di bawah kita tambahkan kembali yang ini aja teman-teman, pastikan di sini. Oke, kasih namanya tadi adalah fontnya cookies, tidak apa-apa, kita perbesar tanpa bold. Yang bagian kirinya kita kasih warna ungu saja biar kontras, kita perbesar. Oke, lanjut, tinggal yang ini kita kasih paste aja, kita kasih rata kiri dengan checklist teman-teman. Di sini kita buat 3 baris ya. Oke, dari sini saja. Nah, seperti itu. Untuk bulatnya teman-teman bisa dikasih checklist sesuai dengan keinginan aja, atau untuk ukurannya kita bisa menggunakan ukuran yang ada di sini ya. Oke, itu lanjut lagi ke bawah teman-teman. Di sini tinggal tambahkan untuk teksnya, copy aja yang ini. Oke, iya seperti itu, kasih tentang hapsa aja. Nah, ya hapsa aja, biasanya ini fontnya ada ya teman-teman, namanya band serif ya, band script ya, itu dari Google Font ya. Kita kasih Arial aja, bold kita perkecil. Yang ini tentangnya kita kasih warna putih. Lanjut, ini juga sama, kasih warna putih. Untuk bagian ini nomor telepon ya, jadi kita bisa menggunakan, sebentar,
rulernya belum ada untuk menyamakannya. Nah, oke, okay. Ini samakan. Nah, di bagian ruler. Untuk nomor telepon kita bisa menggunakan teks yang lain ya. Nanti kita masuk dulu ke bagian yang sebelah tengah ya. Di sini kita masuk prestasi, teman-teman, prestasi akademik. Pastikan aja. Oke, kita kasih warna hitam dulu semuanya. Warna hitam. Di sini ada prestasi akademik. Prestasi akademik. Oke, untuk tulisannya kasih warna ungu, sedangkan yang ini kasih warna orange. Ini sudah. Barangkali ini, nah, ini jadi seperti ini untuk tulisan prestasi akademiknya. Yang atasnya yang ini dikasih orange. Saya ulangi ya, barusan terjeda, teman-teman. Yang ini dikasih ungu. Oke. Lanjut di bagian bawahnya ada tulisan lagi bimbel untuk tahunnya, teman-teman. Kita ambil tulisan yang ini saja. Nah, ini kan kelihatannya bebas ya. Jadi untuk bebas itu kita bisa menggunakan round sama yang ini. Di sini kita ganti dulu tahunnya 2023. Lanjut, kita perkecil dulu. Nah, supaya bebas, teman-teman, dalam arti bisa di custom lagi, kita kasih dulu di sini warnanya orange. Maaf, maksud saya format filenya ini orange. Nah, ini coba kita masuk menu format, ada edit save, teman-teman, edit point. Nah, yang ini. Nah, ini jadi bebas, bisa di custom. Nah, seperti itu. Yang ini agak mengecil, sedangkan yang ini agak besar dan mengotak. Nah, ini bisa dibuang. Coba kita dibuang, bisa tidak delete point, ada. Ini juga sama, sekali lagi delete point. Oke, okay. Mungkin jadi tidak seperti yang ada di thumbnail ini, karena memang keterbatasan si Microsoft Word itu sendiri ya. Karena ini memang bukan pengolah gambar, tapi ini pengolah kata. Jadi seperti itu, teman-teman, mohon bisa dimaklumi. Oke, okay. Sesuaikan dulu. Edit point lagi, edit save maksud saya. Oke, okay. Nah, untuk garis luarnya ini masih bisa, teman-teman, dibuatkan garis luar, yaitu dengan cara seperti ini ya. Ini diduplikat dulu, duplikat dulu dengan tekan kontrol atau drag ke atas sebentar. Nah, seperti itu. Ini kosongkan, lalu kita kasih outline-nya putih dan feel-nya no. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita geser aja. Di sini dirotasikan sedikit, outline-nya kita perkecil. Nah, seperti itu. Itu cara membuat shape untuk di custom-nya. Dan lanjut, sekarang tinggal kita buat lagi untuk tulisannya, teman-teman. Bentar, ini agak ngeyel. Spasinya kita tambahkan aja biar tidak terlihat kosong. Oke. Di bagian bawah kita ambil aja yang ini, teman-teman. Kita pastekan, enter beberapa kali. Oke, kita perkecil, kontrol kurung kurawal kiri dan dijadikan satu baris. Nah, seperti itu. Yang ini kasih warna putih aja. Untuk outline, teman-teman, di bagian luarnya ini harus ada dua ya, harus ada dua objek. Jadi saya rasa dengan keterbatasan ini akan menjadi lama, tapi untuk stylenya seperti ini pun sudah cukup, teman-teman. Yang penting gambarnya terlihat kontras, bisa kelihatan. Oke, kita coba yang ini, kita perkecil dulu. Nah, sebentar, spasinya ambil satu saja. Iya, seperti itu. Ini simpan di tengah. Oke, lanjut kembali, kita simpan deskripsi di sini. Tiga baris aja, paste. Hilangkan untuk numberingnya, kasih oke, okay, seperti itu, jangan terlalu banyak, dan kasih lagi tombol, teman-teman, di sini, simpan ke bawah. Di bagian yang ini warnanya orange aja, teman-teman. Format ada sevil orange dan tulisannya putih saja. Nah, seperti itu. Oke, okay, lanjut. Di bagian bawah di sini ada daftar bimbel ya, maksudnya daftar bimbel itu untuk bagian dari fasilitas, misalkan boleh. Nah, ini kan bagian bawah saja ya. Kalau bagian bawah saja, tinggal kita drag aja ke bawah seperti itu. Oke, kita pilih formatnya putih aja. Semua kita coba di sini, namanya daftar bimbel.
Iya, seperti itu. Dan untuk yang ini, teman-teman, kasih checklist. Oke. Ini masih bisa ya untuk contoh-contohnya, teman-teman lebih di-custom kembali jika ingin seperti yang ada di dalam poin-poin atau dalam thumbnail. Coba dicari di sini untuk checklist dengan lingkaran. Atau menggunakannya juga bisa seperti yang teman lihat, karena memang ada keterbatasan juga ya. Oke. Lanjut, yaitu kita buat di sini model teman-teman dengan PNG. Jadi caranya seperti ini ya. Kita buat aja dulu. Oke. Lalu kita ganti, di sini ada picture walk of plane seperti yang sudah saya sampaikan, pilih insert aja. Nah, di sini gambarnya masih distorsi, jadi kita masuk format, ada crop, teman-teman. Oke, kita betulkan dulu gambarnya supaya terlihat menjorok ke dalam. Itu caranya teman-teman bisa dengan seperti ini. Ada format, edit. Maaf, sebentar. Nah, ini harusnya ada format, edit shape dan edit point. Nah, di sini teman-teman seperti yang tadi berarti ya, tinggal kita drag aja. Ini juga sama, di drag. Dan pada handle-nya kita samakan lengkungannya seperti itu. Iya, nah seperti itu. Untuk menghilangkan garis-garisnya, teman-teman, jadi tinggal dipilih aja semuanya. Lalu ada menu format, shape outline-nya, ada no outline-nya. Otomatis ini objeknya, garisnya jadi tidak ada ya. Ini sebentar, ini masih ada shape outline dan no outline. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk membuat lingkaran gradient, kita buat aja. Nah, seperti ini, seperti yang ada di thumbnail. Pilih dulu warna orange-nya, fill-nya, outline-nya no outline. Terus pilih gradient, teman-teman. Nah, yang ini. Gradient-nya dipilih. Kalau mau lebih custom lagi, gradiennya bisa di bagian yang ini. Nah, yang ini ya. Ini kan orange ya. Coba orange-nya jangan ke hitam, tapi ke merah. Oke, seperti itu. Yang ini buang. Nah, seperti itu. Ini di drag, lalu dikurangi. Oke. Nah, mungkin itu, teman-teman, cara membuatnya. Kalau dibilang mudah, ya lumayan mudah daripada kita menggunakan aplikasi berbasis vektor di Microsoft Word ini. Jadi hampir sama dengan teman-teman membuat tulisan teks biasa aja. Hanya ada beberapa tips untuk menggunakannya, menggunakan text box. Dan yang terakhir di sini ada drop shadow ya teman-teman untuk bagian ini. Jadi tambahkan aja shadownya. Nah seperti itu, transparansinya kita kurangi dulu. Untuk blurnya kita tambahkan. Nah warnanya, karena di sini tidak ada settingan overlay atau apakah itu, maka warnanya diganti aja teman-teman, jangan hitam, tapi warna yang mendekati objeknya di sini. Nah, warna ungu misalkan. Nah, itu dia teman-teman, itu dia. Kalau ingin ada bayangan di belakangnya, itu tinggal di insert aja. Bisa menggunakan shape seperti ini teman-teman. Jadi kalau menggunakan shape, tinggal dibuat aja sebesar backgroundnya. Kita pilih picture seperti yang tadi ya. Nah, ini misalnya kita mau menggunakannya ini. Nah, ini outline-nya dihilangkan dulu ya, di bagian outline. Nah, tinggal kita atur transparansinya teman-teman. Nah, yang ini. Oke, transparansi objek di bagian format boleh. Di sini ada bagian transparansi artistic media color. Nah, yang ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Terus tinggal kita atur transparansinya, harusnya yang ini, yang fill teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita atur aja. Terus kita turunkan ke bawah teman-teman. Cara menurunkannya untuk transparansinya, kita klik kanan, ada send to back. Nah, beberapa kali aja klik kanan di objeknya, lalu ada send to back hingga si objeknya itu memang benar-benar ada di bawah. Saya lihat di sini tidak ada langsung ke bagian bawah, jadi memang di objeknya itu tinggal kita transparansikan aja supaya tidak terlalu kontras aja, seperti itu teman-teman. Nah, itu ya cara membuat objeknya. Jadi silahkan teman-teman diatur sesuai dengan keinginan. Barangkali ada yang lebih baik lagi untuk tutorial selain dari yang ini, boleh di-share, simpan aja link deskripsinya di bawah. Admin akan belajar lagi untuk memberikan tutorial-tutorial yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat belajar.